Hello guys, welcome back to my channel Ryan Edit. So untuk video kali ini kita akan video. Kita akan tengok video sedang lagi. Okay. So memandangkan korang ada baca thumbnail, korang ada tengok title dia. Okay, kita akan tengok video seram. So kalau korang takut, aku takut. Kalau korang tak takut, aku betul. Okay, jom kita mula. Title dia Roblox. Boleh. Daripada Zahir FM. Kalau kau nak tengok, kau boleh search dia punya ni lah. Kau boleh kau eja R A Y Y A N A N D F A M I L Y. Okay, so tanpa buang masa, let's go. Kali ini kita akan main bokeh tadi. Minas tak? Cantik. Kau ingat tak ya? Itu part 1, part 2, part 3 dah kita buat. Sekarang ni part 4. Kita keluar dah. Cantik yang dia punya style. Cantik dia punya style. Astagfirullah. Style dia nampak cantik. So guys, kali ni kita akan ni lah. So, tolong aku. Sekarang ni kita akan pergi balik. Kita akan beli rumah. Rumah lah. Weh, tolong aku. Apa dia? Aku ada satu, aku ada ni tak hantar mesej. Lepas tu dia kata aku nak ambil laptop sekali. Weh, tolong aku. Nak ambil torchlight. So, jom kita pergi beli rumah. Guys, lala guys, aku kena lala. Kau dekat mana sekarang? So dia dah beli rumah yang dulu dia beli tu. Ada cerita tau pasal dia dengan tu tau. Masa tu dia nak beli rumah tu. Lepas tu dia kena. Kau ingat tak ya? Tadi saya buat video tu. Dia beli rumah tu. Lepas tu dia sewa kepada orang lain. Yang ni lah dia. Faham tak? Okey, macam ni. Pada satu dahulu, dia dulu kaya. Lepas tu dia beli rumah ni. Rumah ni dulu berhantu tau. Orang kata duk berhantu. So dia beli. So yang video tadi tu, dia kena tu dah. So dia sewa kepada orang yang ini. Orang yang ni suka beli rumah macam hantu. Orang ni suka beli rumah hantu tau. Ada orang beli rumah tu, dia nak sewa, dia bagi kat orang tu. Sebab tu tadi yang Zakira itu bagi dekat dia ni. Memang sedap. Dia kemotak. Alah, dia dekat 7-Eleven. Pula. Banyak kali dah pergi 7-Eleven. Tak ada kepala. Dia banyak kali pergi 7-Eleven, guys. Banyak kali dah pergi 7-Eleven. So ini dapat tu guys, jangan lupa like dan subscribe, turn on notification, ting 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 jom. Enggak, sampai. Mahal tu ke mana eh? Cai! Okay lah, jom kita tukar open fish. So, kita dah buka, kita dah ni dah. Sekarang ni kita akan pergi beli. Dia pakai kereta Bumblebee.
Karena kalau cuma saya, dia boleh bagi dia kamu. Kita bawa baby ya. Bisa dah. Let's go. So guys, terima kasih sudah saya bikin video. Kita sampai dah. By the way, rumah saya dekat dengan 7-Eleven. Rumah saya dekat dari 7-Eleven. Bila saya nak pergi sekolah kan, saya pergi sekolah, saya dapat 7-Eleven kan, saya beli minum. Rumah saya dia dekat dengan 7-Eleven. Maksudnya bila saya pergi sekolah, saya nampak 7-Eleven, saya beli ayak lah. Ha, macam tu. So, rumah aku dekat dengan 7-Eleven. 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 Ini dia nak ambil lah. Kopi dia. Okay. Siapa? Tolong. Tolong. Oh, dia kena tangkap dia, guys. Dia kena tangkap dia. Patut. Tolong. Weh, dalam kereta tu ada hantu. Yang ni pun ada hantu. Kau tahu tu ada hantu. Weh, hantu tu ada kat sekitar. Aduh. Kau siapa? Ya, ya, itu aku. Kepala dia tulang. Kepala dia tulang. Kau tak percaya kau dah yang memanggil aku. Kepala dia tulang. Kau yang duk memanggil aku. Aku suruh kau beli rumah ni. Kau beli. Aku kata jangan kau beli juga. Again. Dia tulang. Aku tak buat pun. Kau. Weh, kepala dia tulang. Kepala dia tulang. Hei, kau dah tahu. Aku sebenarnya ialah kau. Sebenarnya dia. Aku dah terbakar dari sini. Patutlah dia menjadi hantu. Dia menjadi hantu. Sekarang ni kau bagi tahu. So, tadi tu dia jahat. Dia culik dia. Dia mana kau? Colik ni. Kau mana? Gelap. Masa ni aku takut ni. Masa ni aku takut. Okay, kalau jangan takut, kita akan bagi tahu. Satu. Dua. Tiga. Terangnya. Apa kau, ha? Kau memang nak kena ni. Weh. Aku dah kata. Ya Allah. Kau jangan memanggil. Muka dia terpenang macam hantu. Muka aku dia jahat sini. Tau. Muka ini hantu. Muka ini. Mana tu? Sambut dia. Sambut. Game over. Begitulah kisah tentang Zaki dan hantunya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Banyak like. Macam ni. Macam apa? Ya, beda.